Assalamualaikum. Info spot healing kita kali ini anti mainstream nih teman-teman. Kita menuju ke Pulau Pecang ya. Pulau ini berada di bagian selatan Taman Nasional Ujung Kulon. By the way, untuk menuju ke Pulau Pecang ini kita ikut open trip melalui Ujung Kulon Adventure. Untuk detailnya kalian bisa nonton video sebelumnya ya. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Pulau Pecang ini berada di pulau terpencil, jadi kalian bakalan susah ngedapetin sinyal. Di sini cuma ada simpati sih, tapi tetap aja ya sinyalnya itu hilang-hilang. Nah, yang paling terkenal di sini yaitu Amazon Mininya nih. Tapi jujur teman-teman, ini indah banget deh. Pulau seluas 450 hektar ini dihuni beragam satwa liar juga. Sebut aja ya, di sini ada rusa, kera ekor panjang, babi hutan, biawak, dan berbagai satwa liar lainnya. Kita udah sampai di Pulau Pecang. Disambut dengan biawak. Biawak. Ikan, ay. Ikan. Ikan semua ini. Oh, biawaknya dimakan. Ini ikan semua ini. Ada apa nih di bawah? Ikan teri. Ikan teri banyak banget. Nah, karena pertumbuhan satwa herbivora di sini sangat baik, kemungkinan terdapat satwa predator tuh sangat kecil banget ya. Tapi memang hewan yang paling menonjol di pulau ini adalah rusa sama monyet. Nah, rusa ini bakalan sering kalian temuin kalau berada di pesisir pantai. Di daerah sini juga nih teman-teman, banyak rusa dan juga banyak monyet. Di sini ada dua tipe penginapan. Kalau kalian ikut open trip, kalian menginapnya di barak atau di kamar-kamar yang bergabung dengan peserta lain. Bisa juga kalian upgrade atau mengambil yang private seperti mengambil di resortnya, yaitu di Niki Pecang. Bukan yang ini, yang kayu. Di sini benar-benar masih alami banget ya teman-teman. Benar-benar kita menyatu dengan alam dan ini hutan gitu ya. Terus di sini juga masih banyak hewan-hewan liarnya gitu. Jadi ya harus hati-hati ya. Ini batik ya? Apa dia? Ini resort. Oh, ini resort. Yeah. Oh, ini resort Niki Pecang. Nanti sarapan lo bisa di sini. Oh, resort Niki di sini. Ya. Yeah. Karena kita menginap di Niki Pecang, jadi terpisah ya dari rombongan tadi. Kita menunggunya di restoran Niki Pecangnya. Oh ya, ini restoran sekaligus resepsionisnya nih teman-teman. Nah, ini rombongan tadi, ini mereka mau memasuki barak-baraknya nih teman-teman. Kang, dengan Kang siapa, Kang? Dewantara. Kang sendiri di sini? Ya, saya oke di sini. Kita disambut dengan welcome drink. Apa ini, Mayo? Belum tahu, jadi restoran ini nggak cuma tamu Niki Pecang aja ya, tapi tamu-tamu yang dari barat boleh kesini. Nah, ini kalau di peta ini kayak gini nih teman-teman. Jadi kita ini dari sini nih, dari sini. Nah, ini Tanjung Lesung di sini, sana Anyer. Terus nih kita nyebrang ke Pulau Pecang. Ini Pulau Pecang nih. Kita sekarang di situ. Oh, kita sekarang di sini. Ada lagi yang lebih jauh. Yang lebih jauh lagi Panaitan. Ini termasuk Panaitan. Ini termasuk apa namanya Taman Nasional Ujung Kulon sampai ke sana. Jadi kita dapat sarapan dari open tripnya ya teman-teman. Tapi aku nggak makan karena takut muntah. Jadi aku lanjut makan di restoran Niki-nya aja.
Kita lanjut ke room yang mau kita tempati. Room yang udah disiapkan untuk kita adalah di Batik 4. Jadi kita melewati seperti hutan ini nih teman-teman. Tapi hutannya memiliki jalanan yang mudah kita lewati. Area ini banyak monyet-monyet. Nah, kalau malam suka ada babi hutan juga di sini. Walaupun banyak hewan-hewan liar berkeliaran, katanya sih nggak ganggu sama sekali ya. Malahan hewan-hewan itu takut dan suka kabur kalau dideketin manusia. Kita sampai di Pulau Pecang sekitar jam 8:30 pagi. Karena menjelajah objek wisatanya bareng rombongan tadi, jadi kita ikut itinerary-nya ya teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut mau snorkeling, terus lanjut lagi makan siang. Itu kapal baru datang lagi kayaknya. Niki Pecana to Hathaway. Jadi penginapannya itu benar-benar kita ada di pesisir pantainya. Di area ini sampai ke ujung adalah area room batik. Room batik ini sampai 6 ya. Semua bangunannya kurang lebih sama, terbuat dari bambu dan bahan-bahan natural. Aku mau tunjukin room batik satu dulu ya. Sebenarnya ini lebih dekat ke dermaganya, tapi sayangnya posisinya ini nggak sejajar dengan pantainya ya. Jadi agak lebih tinggi gitu. Room batik ini berkapasitas 2 orang ya. Batik satu ini lantainya adalah semen unfinished. Pintunya ini lucu banget, terbuat dari bambu dan dibukanya menyamping kayak gini nih teman-teman. Lucu banget ya. Bukanya tuh diginin. Ini dari bambu semua ya. Kita masuk. Nah, di sini ada bed. Bednya itu ukuran queen. Dia dikasih kelambu gitu ya teman-teman. Nah, kelambu ini untuk kalau-kalau ada serangga ya teman-teman. Ya maklum aja ya, ini kan berada di alam terbuka. Di sebelah kiri ada kursi yang terbuat dari bambu. Ini furniture sampai material bangunannya itu terbuat dari bambu ya. Ceilingnya tinggi dengan berbentuk hampir mengerucut di atasnya. Untuk dinding-dindingnya memang berongga ya teman-teman. Terus ada gorden-gorden panjang yang menghiasi ruangannya. Resort Niki Pecang ini dibangun sangat berhati-hati dan tentunya ramah lingkungan. Ini tempatnya sederhana tapi dibuat senyaman mungkin ya teman-teman. Lanjut kita ke kamar mandi. Tenang aja ya teman-teman, kamar mandinya masih ada sentuhan modernnya seperti kloset duduk. Kalau wastafel terbuat dari bebatuan. Nah, di sini juga ada showernya. Kalau malam itu kan dingin ya, jadi ada water heaternya. Di sini juga udah disediakan sabun dan sampo juga. Ini mejanya lucu banget ya, dari pohon asli ya teman-teman. Nah, ini adalah showernya. Untuk dinding-dindingnya ini menggunakan batu korek berwarna putih, sedangkan atapnya ini setengah terbuka dan setengah lagi menggunakan ijuk ya. Terus ini ada WC duduknya sama ada jet shower-nya. Ini adalah pemandangan dari Batik 1. Jadi posisinya nggak datar gitu ya dengan area pesisir pantainya. Tapi tetap ya pemandangannya juga bagus. Pulau ini dikelilingi pasir putih di pinggiran pantainya. Airnya ini juga biru dan jernih banget ya teman-teman. Benar-benar memanjakan mata deh. Di paling kanan ini Batik 1, di paling kiri Batik 2. Kita lanjut untuk snorkeling. Jadi dalam itinerary kita ujung pulau adventure itu jam 9 kita akan snorkeling nih teman-teman. Ini adalah staff dari Niki Pecang ya teman-teman. Ini namanya ADD. Kalau butuh apapun bisa ke ADD ini. Tanggapannya ini ramah banget dan helpful ya teman-teman. Kita udah sampai di dermaga lagi untuk menaiki kapal menuju tempat snorkeling. Sebenarnya kita fleksibel ya teman-teman, mau ikut atau mau main-main di pantainya aja. Nah, berhubung suami aku mau ngelihat karang-karangnya yang ada di Pulau Pecang ini, jadi kita ikut rombongan lagi ya. Oh ya teman-teman, di sini juga ada fasilitas, kalian bisa untuk menyewa alat snorkelingnya ya. Snorkeling. Fotoin siapa? Fotoin di bawah. Kak Agung. Dari ikutin aja Kak Agung tuh. Sebenarnya
pingin banget snorkeling, tapi sayangnya aku takut banget berenang di laut ya. Siapa yang suka pantai dan laut tapi nyeburnya tuh takut? Berarti kita sama ya. Ya, enak banget ya. Siang-siang minum kelapa muda. Beda. Kelapa muda jumpulon. Mantap ya. Kelapa di sini tuh enak loh teman-teman, manis tanpa gula loh. Cobain ya nanti kalau kesini. Ini kita disiapin semangka juga. Kita siang-siang makan buah ya. Berair kayak gini. Kita udah sampai di dermaga lagi. Ini kita mau makan siang. Makan siang kita di depan aku ini barak-baraknya. Di sini ada yang untuk rame-rame, ada juga yang kapasitasnya satu room itu buat berdua sampai berempat. Tergantung kalian mau upgrade yang mana ya. Nah, ini adalah salah satu kamar-kamar baraknya nih teman-teman. Jadi rame-rame gitu dalam satu room. Nah, jadi makan siang kita di sini ya, di belakang baraknya. Nah, menunya itu sederhana tapi ini enak banget karena dimakannya tuh bareng-bareng. Walaupun jumlah orangnya banyak, tapi kalian nggak akan kekurangan sama makanan karena makanannya dibuat lebih banyak nih teman-teman. Ngat, mau ngat, nongkrong deh. Ini lagi itu yang kecil tuh anaknya. Warung musola ke kanan, ini barak Flora AB ke kiri, terus ada warung The Badak. Apa ini? Itu siang-siang. Wah, indah banget. Ini pasirnya sampai ke sana. Buang yuk. Buang yuk. Kompatori. Bisa. Lihat deh. Ini pasirnya benar-benar halus banget ini pasirnya. Ya ampun, ini beneran halus banget. Batik 2. Oh, batik 2 ada bali-balinya di depannya. Memang agak jauh sedikit ya dari batik 1 tadi. Nah, yang mau kita tuju ini kan batik 4. Jadi agak jalan ke dalam sedikit gitu loh, teman-teman. Tapi menurut ADD, batik 4 ini dari keseluruhan bangunannya itu natural. Terus pantainya juga sejajar dengan roomnya. Kita room tour batik 4 ya, teman-teman. Nah, dari pintu masuk masih sama kayak di batik 1. Untuk luas roomnya jelas ini lebih besar. Nah, yang benar-benar beda banget adalah lantainya yang juga menggunakan bambu. Di sebelah kiri tadi ada sofa bed dan ini ada tempat tidur yang ukurannya itu king. Di bawah juga kelambu yang serba putih. Kordennya juga sama serba putih. Kipas angin. Nah, ini ada cermin. Cerminnya itu full body, bukan full body lagi sih, ini cerminnya gede ya, panjang gitu. Terus ini disediakan colokan listrik, ini ada colokannya. Nah, semuanya ini dari furniture-nya juga menggunakan bambu. Di sini hanya disediakan air mineral ukuran 1 liter ya. Untuk area kamar mandinya kurang lebih sama ya, tapi lebih gede dikit aja sih. Juga shower-nya itu loh, natural banget ya teman-teman. Kayak mandi kalau di kampung deh. Pancuran dari bambu gitu, ada water heater-nya juga loh di sini. Unik ya. Untuk langit-langitnya kurang lebih sama ya. Ruangannya emang terlihat lebih besar, tapi karena batik 4 ini agak tertutup pepohonan, jadi emang agak sedikit kurang cahaya. Untuk listrik jam 6 sore sampai jam 6 pagi aja ya hidupnya. Jadi kalian wajib banget bawa power bank kalau bawa alat-alat banyak ya.
Di depan batik 4 ini ada hamparan pasir putihnya yang terlihat sejauh mata memandang. Nanti sore atau besok pagi kita akan main-main di pantainya. Sekarang kita mau lanjut ke padang savana Cidaun dulu nih teman-teman. Nah teman-teman, ini sekitar jam 4 kita mau ke Cidaun. Lihat banteng. Sambil ngeliat sunset sih katanya. Sebelumnya itu trekking ke pohon kiara. Cuma kita nggak ikut. Alhamdulillah cuaca terang benderang. Jadi enak ya kita mau jalan-jalan. Iya katanya sih sambil lihat sunset gitu. Nah kalau beruntung bisa ada banteng gitu. Nah pemandangan di depan kita kayak gini. Kita naik boat gitu ya teman-teman untuk sampai ke sana karena dermaganya di sana kan rusak. Oh, ada yang bawa mantra segala, camping. Oh, buat sunsetnya kita bawa mantra. Boleh. Padang Savana Cidaun ini letaknya berseberangan dengan Pulau Pecang. Areanya ini terbuka, ini luasnya sekitar 4 hektar. Nah, Cidaun ini menjadi lokasi berkumpulnya para satwa liar penghuni hutan yang berada di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Satwa-satwanya ini seperti sapi, ada banteng, ada kerbau, bahkan burung merak, sampai badak bercula satu. Ini selalu datang ke padang rumput ini, teman-teman. Tapi, untuk badak tuh udah jarang terlihat karena semakin langkanya binatang yang satu ini. Untuk sampai ke lokasi, kita harus trekking selama 10-15 menit menyusuri hutan ini nih. Nah sebenarnya primadona di Cidaun ini adalah badak bercula satunya nih teman-teman. Tapi ya hanya keberuntungan aja sih bisa melihatnya ya. Karena katanya hanya ada sekitar 74 ekor aja. Nah di depan aku ini ada menara pantau satwa liar di Savana Cidaun. Kalian bisa memandangi lebih bebas dan luas dari menara ini ya. Karena posisinya itu kan tinggi ya. Jadi jangkauan mata dan kamera lebih luas dan lebih leluasa dibandingkan dari bawah. Kalau kalian mau coba naik ke atas, asik nih teman-teman. Karena memang posisinya agak tinggi juga sih, naik tangganya banyak ya. Waktu yang pas saat berkunjung ke sini adalah di pagi hari mulai jam 6 sampai jam 10 pagi. Dan sore hari jam 3 hingga jam 5 sore. Yang katanya waktu tersebut satwa liar paling sering terlihat berkumpul dan makan di padang pengembala Savana Cidaun ini nih teman-teman. Katanya sebisa mungkin nggak mengeluarkan suara-suara atau langkah yang mengejutkan. Karena keberadaan manusia yang diketahui satwa liar secara mendadak akan membuat hewan liar yang sedang berkumpul jadi merasa terganggu gitu loh teman-teman dan berhamburan ke tengah hutan. Sebenarnya kita juga nggak bisa jauh-jauh ya, jadi cuma di pinggiran ini aja dan melihat hewan-hewan itu dari jauh kayak gini ya. Dan ini kita lihat segerombolan banteng-banteng yang lagi duduk-duduk manis ya teman-teman. Sunsetnya udah mulai terlihat ya, ini udah sekitar 5:30, saatnya kita balik ke Niki Pecang. Oh ya, pastinya tuh berbanding terbalik dengan yang di Pulau Pecang. Ini pastinya hitam dan kelihatan ada berliannya gitu loh. Nyalain lampu tuh, weh. Ini suasana malam di kamar kita nih teman-teman. Jadi penerangannya sih ya, agak remang-remang sih memang. Cuman memang suasananya dibuat seperti itu ya teman-teman. Karena lampunya itu, ini cupnya itu dibuat kayak bambu juga. Dan dia menghadap ke atas. Pas malam sih aku ngerasa nggak ada nyamuk ya teman-teman. Cuma ada semacam serangga-serangga yang aku nggak tahu namanya ya. Jadi kelambu ini benar-benar berfungsi banget. Lampunya sebenarnya ada 4 yang berada di setiap sudut. Tapi memang dibuat nggak yang terang gitu ya. Ya kalau pas lagi anginnya kenceng banget ya gordennya terbang-terbang gitu ya teman-teman. Dia juga memang nggak ada pengikatnya gitu. Karena ini kan berongga, tapi kalau anginnya nggak kenceng sih ya enggak ya. Wow, gelap ya di depan sana, tapi di pinggir-pinggirannya ini dikasih lampu. Suasana malam di pesisir pantainya ya kalau lautnya sih emang gelap ya, tapi area jalannya ini dikasih lampu-lampu. Ini kita mau makan malam di tempat yang tadi siang yaitu di belakang barak. Sama ya, jenis makanannya ini prasmanan. Nah kalau kalian suka menginap di tempat-tempat yang unik dan sensasi yang beda, yang suka adventure nih pasti suka banget tempat ini. Itu suara apa?
Kalau aku sih sebenarnya takutnya sama babi hutan ya teman-teman. Soalnya kalau malam babi hutan ini berkeliaran gitu ya. Tapi sebenarnya sih nggak yang jahat gitu sih. Pengalaman yang belum pernah kita lakukan dalam film anti mainstream ini. Kayak kita kembali ke zaman dulu gitu loh. Nggak ada sinyal. Jinak itu. Itu jinak yang itu. Wah. Rusak. Dia takut. Selamat pagi. Wah, ini sekitar jam 7-an ya teman-teman. Dan ini lampunya udah mati karena matinya tadi jam 6. Ini cuaca juga cerah. Kita mau main-main di pantainya sebelum check out. Nah, sayangnya ini check out terlalu pagi. Kita akan check out jam 9 pagi. Ada monyet. Mana tuh tadi monyetnya? Oke, siapa? Naya. Wah. Wah, indah banget. Udah siang. Udah jam 7. Wah, enak kan? Kayak berasa pantai sendiri. Siap-siap mau lanjut sarapan. Ini sekitar jam 8 lewat ya teman-teman, karena jam 9 kita harus berangkat ke Sungai Cigenter. Jadi ini kita sarapan di tempat yang kemarin ya. Tapi orang-orang udah pada siap-siap tuh. Say goodbye yuk. Siapa tahu nanti kita bisa kesini lagi ya. Dah. Ini kita udah di kapal, kita mau ke Rangkas menuju ke Sungai Cigenta. Naik canoeing, menyusuri Sungai Amazon. Nah teman-teman, kita mau lanjut ke Sungai Cigenta naik boat di depan kita. Perjalanan kurang lebih 1 jaman dari Pulau Pecang. Sungai Cigenter sendiri berada di wilayah Pulau Handelem yang memiliki luas sekitar 220 hektar. Jadi nanti di Sungai Cigenter kita akan beraktivitas kano atau canoeing.
kita nanti akan disuguhkan sungai sepanjang 12 km. Ya, mirip-mirip lah kayak sungai Amazon. Tapi tenang aja ya teman-teman, kita ada guide-nya kok. Di daratan sungai Cigenter ini juga ada toilet ya, jadi jangan khawatir kalau kalian mau ke toilet. Untuk menyusuri sungainya, kita harus menggunakan kano atau kita canoeing gitu ya teman-teman. Per orangnya itu dikenakan harga Rp50.000. Sebenarnya kalian kalau nggak ikut sih nggak apa-apa ya, tapi menurut aku sih ini tempat yang seru loh buat dikunjungi. Ya walaupun ada buaya-buaya muara di sini, tapi kalau mengikuti peraturan insya Allah aman ya teman-teman. Di sini kita bersama guide-nya ya, kita akan dijelaskan hewan-hewan apa yang ada di sini. Terus peraturan-peraturan yang nggak boleh nanti akan dijelaskan. Kita akan menyusuri sekitar 2 km aja, jadi nggak sampai benar-benar ujung ya. Kanoing ini kurang lebih sekitar 30 menit pulang pergi. Di tempat kanoing ini kita bisa lihat badak Jawa, itu juga kalau lagi keberuntungan ya. Selain badak Jawa, kita juga bisa melihat ular piton di atas ranting-ranting kayak gini biasanya ada. Tapi untuk si ular pitonnya aman. Nyaman dan aman pokoknya. Buat kitanya aman. Aman. Oh, ularnya aman. Nah, selain itu di tempat kanoing ini ada juga ini ya. Nggak perlu disebutin, mungkin udah pada paham. Nah, daripada itu diusahakan pas lagi saat canoeing tangan atau kaki jangan menyentuh air. Karena kalau misalnya menyentuh air, sama halnya kita mengundang. Oh gitu, nah. Oke. Selain itu, diusahakan jangan pada berisik, harus diam karena si badak jauh itu sensitif. Oke. Nah, selain itu ada juga di sekeliling muara ini, Muara Cigenter namanya. Ada salah satu pakan badak Jawa. Selain pakan badak Jawa, ada juga mangrove yang bisa dikonsumsi sama kita. Bisa mangrove. Ya. Yang ular piton biasanya suka ada di atas ranting kayak gini ya. Biasanya itu pagi-pagi. Adanya. Lagi mau dijemur. Sore. Elang Jawa itu biasa. Apa Jawa? Ada elang. Ada apa? Ada jambulnya tuh. Oh iya. Kelangpang ya. Oke semua. Oke teman-teman, selesai sudah trip kita di ujung kulon. Terakhir perjalanan kita trip ke Pulau Pecang dan menginap di Niki Pecang. Pengalaman yang anti mainstream, pengalaman yang benar-benar mewah bagi kita. Pulau yang indah yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Destinasi wisata yang wajib banget untuk masuk list liburan kalian kalau berencana ke Ujung Kulon. Jangan lupa di like kalau suka video ini, di share juga kalau video ini bermanfaat, di klik juga tombol subscribe ya teman-teman. Responnya juga tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum, bye bye. Ini kita sampai, ini sekitar jam 4-an, jadi agak terlambat sedikit ya. Harusnya sih kita nyampe sekitar jam 2-an atau jam 3 gitu. Tuh, kemarin malam kita bobo di sini nih, jadi enak ya pas mau berangkat. Enak tinggal kesini deh.